Hai netizen, kembali penampilan Nagita Slavina tuai perdebatan. Kali ini gara-gara sulam alis. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Penampilan Nagita Slavina saat sedang menunaikan ibadah haji tak henti-hentinya menuai sorotan dari para fans ataupun haters. Setelah banyak yang pangling dengan penampilannya yang melepas eyelash extension, kini giliran alis istri Raffi Ahmad tersebut jadi sorotan. Dalam sebuah unggahan akun Instagram @artikelfamilyrans, beberapa netizen mempertanyakan hukum dari menggunakan sulam alis serta kesahan Nagita Slavina ketika beribadah. Namun banyak pula warganet yang membela Nagita Slavina dan menyebut jika urusan sah atau tidak sahnya umat beragama beribadah ialah urusan Tuhan. Terlepas dari penampilan Nagita Slavina yang selalu saja menjadi sorotan, banyak netter yang dibuat pangling dengan wajah awet muda mama tiga anak tersebut. Tanpa bulu mata palsu, tanpa make up, dan selalu kenakan khimar, aura cantik Nagita begitu terpancar sejak menjalankan serangkaian ibadah di Tanah Suci. Bahkan, Raffi Ahmad dibuat terpesona dengan penampilan terbaru istrinya tersebut. Terlihat dalam unggahan Raffi ke laman Instagramnya, Sultan Andara itu terlihat begitu aktif mengabadikan momen istri tercintanya ketika di Mekah. Tak hanya Raffi, aura bahagia Nagita Slavina juga begitu ketara. Melihat pasangan suami istri ini nampak semakin harmonis dan adem, fans Rans Family pun mengaku ikut bahagia dan sumringah. Nah itulah info kita hari ini, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.